demi mencari sesuap nasi bang eh. Ya, ya. Oi, ini ketua keluarga yang hebat ni. Terpaksa kita. Terpaksa eh. Manalah. Ini nak raya lagi ya? Nak raya lagi. Saya tak dapat baju pun tak apa. Janjian anak nak pergi. Alhamdulillah, cuaca gelap. Kita dah sampai di Batu Gajah. Di Ipoh semua hujan. Jadi kita terpaksa pergi jauh sikit supaya kita nak lari daripada hujan tu. Jadi mudah-mudahan di Batu Gajah ini Allah takdir yang kita berjumpa dengan peniaga-peniaga yang memerlukan, insya-Allah. Batu Gajah ni sempadan Ipoh. Di jalan tu kita nampak pakcik tu, dia jual air soya tapi dia tahan orang. Orang-orang macam ni saya suka sebab dia orang berusaha, tengok tu. Ha, dia jual air soya. Saya ambil video eh, pakcik ni berniaga unik. Ha? Unik. Ha, unik. Pakcik jual apa? Air soya? Soya dengan... Saya selalu buat video tolong promosi peniaga-peniaga kecil. Haa, boleh? Boleh. Haa, sebelum tu kenal nama saya Asfar Badrul. Nama pakcik? Ahmad Syarifuddin. Ya? Ahmad Syarifuddin. Ahmad Syarifuddin. Boleh tengok air soya jual berapa? Haa, RM3 tu. RM3? Haa, tu kufa. Itu tau kufa? Haa, RM2.5 satu. Boleh tengok air mana? Haa, boleh. Haa. Oh, satu berapa ringgit ni? RM3. Haa, panas air. Bila start berniaga ayam macam ni? Start pada bulan Ramadan, mula-mula saya start. Ramadan ni tahun ni? Tahun ni, mula-mula saya round Matang Taman. Okey. Saya round Taman dengan Mak Tata Alus lagi. Oh, sebelum tiga. Sebelum ni pakcik, pakcik umur berapa? Umur 43. Saya panggil abang lah. Sebelum ni abang berniaga di masuk Taman-Taman. Taman-Taman. Pusing-pusing. Pusing-pusing Taman. Lepas tu tak larat? Tak larat, sakit tenggang. Buat tepi jalan eh? Tepi jalan lah. Oh. Tepi jalan macam mana, okey sambutan? Boleh lah, alhamdulillah. Berapa bungkus selalu bawa? 30 lah, paling limit 30. 30 bungkus eh? Itu boleh goyang motor dah berat. Oh, dah berat dah? Eh, ni semua buat sendiri ni, Pakcik? Ni Abang Ipoh saya punya. Saya tolong dia, dia dah, dia askar pencin. Okey. Dia tak tahu pakai-pakai tu, dia tak tahu. Okey. Dia tolong dia. Kira ambil gaji lah. Ambil gaji dia. Kira ambil komisen. Komisen lah. Ya, yeah. Kalau komisen berjaya habis jual 30 ni, Pakcik dapat berapa? Ada dalam RM30. Macam abang sebenarnya kerja apa? Ni lah kerja dia. Tak, saya ada kerja, ini kerja part time saya lah. Ini part time. Full time dah? Saya kerja majlis Batu Gajah. Majlis. Majlis pemandaran lah sini. Tapi waktu kerja tu ambil lah barang. Kenapa kena berniaga juga? Kerana kos kehidupan. Kos kehidupan lah. Tinggi eh. Anak berapa orang? Anak 5. 5 orang? 5 orang. Sekolah semua? 4 sekolah. 4 sekolah. Orang rumahnya kerja? Tak ada. Tak kerja? Memang kena berniaga lah. Kalau tak mana dapat kan? Kalau tak berniaga, orang Perak kata tumpah juga bang kan? Tambah PKP ni. Jenuh dia kan? Abang memang tahan orang kan? Tak ada. Saya letak sini jadi 2 tahun lah. Okey, cuba tunjuk contoh. Wah, unik. Apa? Kalau di Ipoh susah jumpa macam ni lah. Tak ada. Tak ada. Pakai motor kemudian, okey, macam mana cara dia? Okey. Letak atas ni lah, dia kalau, punya contoh tu. Kalau kat taman saya melau. Oh, melau panggil? Soya. Oh, soya. Di taman-taman? Ayo soya. Oh, macam ni gantung je? Gantung lah. Itulah pergi dari RM3. Oh, RM3. Oh. Demi mencari sesuap nasi bang eh. Ya, ya. Oi, ini ketua keluarga yang hebat ni. Terpaksa kita. Terpaksa eh. Okey, selalu start berniaga pukul berapa? 4:30. Sampai? Sampai habis. Habislah selalu. Semalam habis pukul apa? Malam pukul 6:20 habis. 6:20 habis. Habis. Habis eh? Ada yang pernah tak habis ke dah 19 hari puasa ni? Alhamdulillah ni habis lah. Setakat ni habis? Habis. Alhamdulillah. Maksudnya habis jual baru dapat RM30 eh. Apa
semangat abang masih buat lagi kerja. Semangat tu yang pertamanya anak-anak keluargalah. Anak-anak abang eh? Anak-anaklah. Hebat abang. Mana yang mampu kita buat, kita buat. Sebab saya rasa tak semua orang mampu buat. Semua orang mungkin boleh buka meja, tunggu orang datang. Tapi abang punya skill tu mahal. Ini idea daripada toke abang ke memang abang buat sendiri? Sendiri. Mula-mula saya tak sini, saya dah menung dah. Hari nak hujan macam tu. Nak pergi taman-taman tak larat. Tu saya etio lah. Etio tahan orang? Tahan orang buat sini. Cara macam ni paling kesan bang. Baru orang berhenti kan? Berhenti lah. Tak dekat korang lah kan, orang berhenti lah. Okey bang, jadi saya hari ni, sekarang dah pukul 5. Saya ada hajat, saya nak beli semua boleh? Nak beli semua bagi abang balik awal. Seronok tak saya nak beli semua ni? Serius bang? Betul? Saya ni nak bagi abang balik awal supaya abang boleh balik buka puasa dengan anak-anak awal sikit. Saya beli semua, saya tak ada nak bawa balik. Abang bagi-bagi je kat orang. Okey. Okey, abang kira ada berapa semua? Baru laku berapa? Baru laku 3 sehari. Abang kira dulu. 25. 25 bungkus. 25 kali 3 60 tambah 15 75. Betul? 25 kali 3 75 ringgit. Tu tahu fufah tu? Wah ni. Apa kira semua sekali kita belanja abang? 20 30 40 50 50 kan? Maksudnya RM52.5. Betul? RM52.5 tambah RM75. Cari tuan bawa berapa bang? Masa RM27. Okey, saya beli semua bang? Semua. Beli semua. Di majlis pemandaraian ni abang kerja sebagai apa? Pembantu am. Bantu Amma. Tio je saya tu dia. Saya doa pada Tuhan ni. Betul. Hari ni Tuhan hantar saya bantu abang. Alhamdulillah rezeki daripada Allah bang eh. Hari yang kedua tu saya berada tengah hujan. Oh, tengah hujan. Tapi sekarang petang memang hujan bang eh? Malam tak ada hujan, malam panas. Yalah. Ada orang belanja? Oh, boleh. Ambil. Okey. Ya. Alright. Ambil. Ramai tak orang kat rumah? Boleh lah. 6 orang, okay, ambil 2 lah. Ambil sini. 2 sama. Ambil tahu fufa. 2. Boleh. 2 tak boleh? Boleh, boleh 2. Boleh. Ramai orang rumah. Tak, ada rumah. Okey, baik. Okey. Tin kan ni. Baik-baik jalan. Tin kan ni. Ya, saya. Oh, dia kenal bang. Okey. Semangat sikit bagi orang free bang. Abang ada sikit lah kata-kata semangat untuk orang-orang muda kita. Sebab cara abang ni saya tengok memang berkesan bang. Saya harap untuk orang muda. Orang muda ni sekarang ni memang banyakkan malu lah. Adik saya bak malu tolak tepi. Betul. Yang penting kita saya rezeki belum halal. Niat kita bang kan. Niat kita nak halal. Makanan tu nak jual pun biar yang halal. Yang betul-betul boleh untuk jaga. Boleh untuk jaga. Jangan menanya orang. Betul. Saya insyaAllah saya menjaga ni belum lagi ada orang yang komplain ke saya. Ya. Saya ambil pun orang yang betul-betul ikhlas. Betul. Jaga. Buat orang minum, buat orang makan. Betul. Tengok dia punya saiz pun, ini RM3 bang kan? RM3. Boleh tahan lah. Soya dia buat sendiri bang kan? Terbaik. Dia pun khusus. Oh, dia memang ada khusus lah? Balik ni saya kena try ni, buka puasa ni. Macam baik tu cakap. Free je? Free lah. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bang. Okay, Assalamualaikum. Free bang, bang. Sila. Percuma. Okay bang, selamat buka puasa bang. Sama. Okay. Kalau abang nak bagi habis, hujan pun abang tahan orang juga? Juga. Hebat lah bang. Nah, ini kalau kawan-kawan penonton saya tengok ni, dia orang nak tahu nombor tempat. Tempat abang apa ni bang sini? Dekat Shell Batu Gajah eh? Shell Batu Gajah. Shell Batu Gajah sini. Kemudian ada ni Medan Selera ni. Free. Abang tu menaik ke sini. Okay, baik. Selamat berbuka puasa. Okay, baik.
Thank you, Angga. Free, free. Okay, bang, baik. Wah, hujan lebat. Ha, hujan. Tengok, hujan dah turun. Alhamdulillah. Tinggal dua lagi, bang. Last, kan? Free, free. Okay, baik. 120. 50%. Okay, bang. Ini ada RM300. Banyak ni, bang. Baki tu rezeki abang, rezeki anak-anak. Insya-Allah. Rezeki abang. Sama-sama. Semoga abang murah rezeki, bang. Minta abang tolong doakan untuk penonton-penonton saya. Allah yang tolong. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Saya doakan abang terus kuat cari rezeki, bang. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang banyak untuk abang. InsyaAllah, bang, eh. Saya bukan store dulu, bang. Okey, baik. Okey, abang tu dah balik dah. Tu dia, abang tu dah balik.